إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة مسجد أبو بكر rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara kita mentaati Allah. Sebagaimana para ulama mengatakan, "An ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawaballah." Kita bersyukur dengan cara kita bertakwa. Di mana takwa itu maknanya adalah kita beramal, beramal soleh di atas dasar ilmu dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatullah 'ala nurin minallah takhafu 'iqabahullah. Dan kita menjauhkan maksiat, dosa, larangan-larangan di atas dasar ilmu. Dan kita takut akan iqab, akan azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini saat ini sedang hidup di dunia yang mungkin akan kita tinggalkan dalam waktu entah sebulan lagi, seminggu lagi, atau sehari lagi, atau bahkan setahun lagi, kita tidak tahu. Akan tetapi kepastiannya adalah kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang kekal selama-lamanya. Yang akan kekal adalah hanya Allah Jalla wa'ala. Manakala hari kiamat akan terjadi, semuanya akan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang mendustakan dan mengingkari keimanan kepada Allah
kepada Rasulnya, kepada kitabnya, dan pada hari kiamat. Mereka menantang Allah Jalla wa'ala. Dengan sombongnya mereka menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Allah menurunkan Nabi Rasul untuk mengingatkan kepada mereka bahwa dunia ini sementara, akhiratlah yang kehidupan sesungguhnya. Maka dari itu berimanlah kalian kepada Allah, ikutilah ajaran Rasul. Akan tapi mereka meninggalkan itu semua, mengingkari dan mendustakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang mereka, keadaan mereka, yakni orang-orang kafir. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajar, Al-Hajj, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Mereka, yakni orang-orang kafir, meminta kepadamu wahai Muhammad agar disegerakan azab. Orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad untuk disegerakan azab bagi mereka. Kenapa mereka meminta disegerakan azab? Karena mereka begitu amat sombong dan angkuh dan tidak beriman kepada hari kiamat. Mereka menentang ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah pula berfirman di dalam surat Al-Anfal, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka, yakni orang-orang kafir, berkata, ya Allah, jika seandainya apa yang Engkau turunkan ini, yakni wahyu, adalah kebenaran, maka turunkan kepada kami azab berupa batu dari langit yang menimpa kepada kami. Awtina bi'adzabin alim, atau timpakan kepada kami azab yang pedih. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kiamat, terhadap iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, ini pengingkaran yang sangat besar, pengingkaran yang tidak ada toleransinya, sehingga atas mereka adalah azab yang pedih. Namun apakah permintaan mereka kepada Rasulullah SAW agar disegerakan azab diberikan oleh Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walan yukhlifallahu wa'ada." Padahal Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah akan menjanjikan tegaknya hari kiamat. Allah akan menjanjikan timbangan yang berat amal kebaikannya atau yang ringan amal kebaikannya. Allah menjanjikan azab neraka atau nikmat surga. Semua itu disiapkan bagi kita semua. Namun bagi orang-orang kafir, ini merupakan penghinaan. Bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ini merupakan penghinaan bagi mereka. Allah mengundurnya pada hari yang ditentukan nanti, dan itu kepastian. Namun bagi orang-orang yang mencintai Allah, yang ridho kepada Allah, yang beramal soleh, maka ini adalah kabar gembira. Mereka gembira dengan kedatangan surga, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan-balasan kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang kafir ini hina pada hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan atas perbuatan perkataan mereka yang sangat angkuh tadi, wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan pada hari kiamat nanti, di akhirat kelak nanti, wa inna yawman, satu hari, 'inda rabbik, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menegaskan kepada orang-orang kafir saat itu agar dia memikirkannya. Tentunya bagi kita orang-orang yang beriman lebih patut untuk memikirkan hal tersebut. Yaitu apa? Satu hari di sisi Allah, perbandingannya dengan kita di dunia diibaratkan 1000 tahun lamanya. Seandainya 1000 tahun dalam satu hari adalah 24 jam di sisi kita,
Berarti kalau umur kita 60 tahun hanyalah 1,5 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1,5 jam dibandingkan dengan ribuan tahun lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang melalaikan, yang menggadaikan kenikmatan ribuan tahun dibandingkan dengan hanya 1,5 jam. Kita hidup 60 tahun misalnya, itu hanya bernilai 1,5 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara di akhirat kelak adalah kehidupan yang amat panjang. Afala ta'qilun, tidakkah kita berpikir? Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang singkat. Kehidupan yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak memikirkannya? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini bahwasanya kehidupan di akhirat, 1 jam di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat ibarat 1,000 tahun lamanya. Imam Ibnu Katsir membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya binisfi yawmin 500 amin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kaum fuqara dari orang-orang muslim lebih dahulu daripada orang-orang kaya sejarak 1/2 hari. Kemudian Nabi menegaskan yang dimaksudkan 1/2 hari di sini adalah 500 tahun lamanya. Orang-orang fuqara dari kalangan kaum muslimin dia akan masuk surga 500 tahun lamanya sebelum orang-orang kaya dari kaum muslimin yang masuk surga. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini pelajaran bagi kita agar kita bersegera menuju surga, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak menyia-nyiakan hidup hanya 1,5 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Jika umur kita 60, bagaimana kalau umur kita kurang dari 60? Sungguh itu waktu yang sangat sempit. Para salafus saleh, orang-orang saleh dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang sangat bersegera untuk menuju akhirat. Di dalam pikiran dan benak-benak mereka, kehidupan dunia ini tidak ada artinya dan sangat ringkas dibandingkan dengan akhirat. Disebutkan dalam hadis Muslim oleh Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentang kisah perang Badar. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ketika sedang terjadi perang yang sedang berkecamuk, dua pasukan antara musuh Allah dan tentara Allah saling berhadapan, saling berperang. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddatil muttaqin."
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, menyemangati kaum pasukan muslimin saat itu, hendaklah kalian bersegera menuju surga yang surga seluas langit dan bumi. Maka seorang sahabat Ansor, Umair ibnu al-Humam al-Ansari radhiyallahu anhu pun terkagumkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah surga yang seluas langit dan bumi itu? Apakah surga luasnya seluas langit dan bumi? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Kemudian Nabi pun berkata kepada Umair, apa yang menyebabkan kamu takjub wahai Umair? Maka Umair pun mengatakan, aku berharap wahai Rasulullah termasuk penghuni surga. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Umair, Umair bin Al-Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu, iya, engkau termasuk penduduk surga wahai Umair. Ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni surga, maka apa yang dikatakan Umair saat itu? Saat itu beliau sedang memakan beberapa buah kurma. Maka beliau pun langsung memuntahkan kurmanya dan berkata, sungguh surga yang sudah ada di tampak yang di depan saya bisa menghalang dengan kurma ini, bisa menjadi penghalang antara diriku dengan surga. Kemudian dia pun membuang kurmanya. Setelah itu dia pergi berperang dan dia mati syahid. Jamaah sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah para salaf yang mereka bersegera kepada surga begitu sangat banyak. Silakan Anda membaca sejarah-sejarah kaum muslimin. Para ulama telah menuliskannya di berbagai kitab-kitab. Dan masya Allah, tidaklah mereka mendengar sebuah perintah ketika di sana ada janji surga, melainkan mereka bersegera mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidaklah ada larangan, melainkan mereka takut kepada neraka. Apa yang menjadikan motivasi mereka itu? Tidak lain melainkan hanya kehidupan akhirat yang kekal, yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia yang tidak ada artinya sama sekali. Kita akan mati, kita akan berjumpa, kita akan berpisah dengan dunia. Kita tidak akan kembali lagi. Kita akan semua berpisah selama-lamanya dengan dunia. Sementara setelah kita berada di akhirat nanti, Allah akan menyembelih kematian yang ada hanyalah keabadian. Jika dia termasuk orang yang penduduk surga, maka dia akan hidup di atas kenikmatan selama-lamanya. Jika dia termasuk penduduk neraka, dia akan sengsara selama-lamanya. Nas'alullah al-jannata. Moga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Lebih lagi dalam rangka kita persiapan bulan Ramadan, maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk mengambil ampunan Allah di bulan tersebut, meraih sebanyak-banyaknya pahala surga. Persiapkan dari sekarang ilmu-ilmu kita untuk menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik agar kita bisa bertemu dengan Ramadan dan beramal dengan amalan surga sehingga dibalas dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.